Nah, berbicara tentang informasi dan juga budaya, ini juga ada nih pemirsa. Mungkin biasanya di benua Eropa agak sulit untuk mencari makanan yang pas di lidah. Di sana, ada restoran Asia yang seringkali menjadi alternatif para warga Indonesia yang sedang berpergian ke Eropa. Iya, namun tahukah bahwa ternyata di kota Paris, Prancis, ada sebenarnya sebuah rumah makan Indonesia yang menyediakan berbagai macam makanan khas Indonesia yang tentunya bisa menggugah selera. Penasaran ya? Kita lihat liputan rekan kami ada Raditya Ayu dan Eri Rebecca dari Paris, Prancis. Menemukan makanan Indonesia di kawasan elit Lower Paris ternyata tidak sulit. Ketika masuk ke restoran ini, pengunjung langsung disambut suasana hangat seperti di Indonesia. Alunan musik tradisional Bali memanjakan para pengunjung restoran. Ya, meski menyajikan makanan Indonesia, namun pengunjung di restoran yang dibuka sejak tahun 80-an ini hampir seluruhnya merupakan warga lokal di Paris. Karena itulah menu makanan pun tersedia dalam bahasa Prancis. Tapi tak usah khawatir, menu berbahasa Inggris pun juga tersedia di sini. Nah, sekarang saatnya kita mencoba makanannya. Wah, ada opor ayam, rendang, bihun goreng, gado-gado, dan tak lupa makannya pakai nasi dibakul dan sambal terasi. Enaknya. Alors, l'ambiance de ce restaurant est calme, reposante. La nourriture est très bonne, le personnel très agréable et on se croirait vraiment en Indonésie. C'est pareil. Ya, restoran yang awalnya dibangun untuk memperkenalkan wisata budaya di Indonesia ini ternyata punya tips khusus loh agar selalu menarik perhatian warga lokal di Paris. Servis yang nomor satu adalah senyum. Karena orang Prancis itu susah senyum, jadi mereka berpikiran Indonesia itu murah senyum, orangnya baik, dan semua yang orang Prancis bilang tentang sifat orang Indonesia itu memang benar. Jadi mereka ke restoran itu utamanya mencari itu, senyuman. Selain makanannya yang enak, suasana yang nyaman seperti di Indonesia membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di sini. Apalagi pengunjung juga dimanjakan dengan adanya tarian tradisional Bali. Ya, makan diiringi musik khas Indonesia membuat saya semakin rindu akan tanah air. Ya, memang restoran ini sangat cocok bagi Anda yang mencari alternatif masakan khas Indonesia di kota Paris. Dari Paris, Prancis, Raditya Ayu, Eri Rebecca, MNC Media, melaporkan.